Indonesia diam-diam mengembangkan rudal baru dengan daya jangkau hampir 500 km. Jangkauan ini setara dengan Jakarta-Semarang. Hal ini terungkap saat Perdana Menteri Republik Ceko, Jan Peter Fiala, berkunjung ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan level tinggi antar kepala negara tersebut, berbagai isu strategis seperti pendidikan, pertahanan, dan energi terbarukan menjadi pembahasan utama. Dalam kunjungan kerja kali ini, rombongan Perdana Menteri Ceko didampingi oleh para pengusaha dari Praha dalam rangka mengikuti Indonesia Czech Business Forum 2023 yang digelar di Jakarta. Kedua pihak menandatangani Strategic Cooperation Agreement dalam Joint Production Complex Rudal Pertahanan Udara Jarak Menengah ADS-400. Republic Corp adalah perusahaan pertahanan di bawah bimbingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai industri pertahanan. ADS-400 adalah kompleks rudal pertahanan udara yang dilengkapi oleh rudal, peluncur, dan radar yang digunakan sebagai sistem senjata untuk melindungi sebuah wilayah dari serangan pesawat udara generasi kelima, helikopter, UAV, dan rudal jelajah. ADS-400 memiliki jangkauan deteksi hingga 470 km dan jangkauan rudal hingga 100 km. Sistem rudal teranyar ini dikembangkan oleh Rokesan, Turki dan Retia, Republik Ceko, dengan menggait Republic Corp sebagai mitra industri dalam negeri untuk kerjasama produksi dan integrasi lokal. CEO dari Excalibur International, perusahaan eksportir pertahanan dari Republik Ceko, Milos Sivara mengatakan, kerjasama ini semakin hari semakin strategis. Sebagai wujud persahabatan kami yang tulus dengan Republik Indonesia, kami akan terus membesarkannya. Selain itu, Indonesia memperkuat pertahanan udara negara dengan memesan radar terbaru dari perusahaan pertahanan Prancis, yaitu Thales. Indonesia telah memesan 13 unit radar jarak jauh dari Thales, GM-400 Alpha, untuk lebih memperketat penguasaan wilayah udara terhadap invasi asing. Dalam pernyataan bersama antara Thales dan PT Line Industri, radar Groundmaster 400 Alpha atau GM-400A akan memungkinkan Indonesia mendapatkan gambaran terintegrasi dari semua jenis ancaman jet tempur dan rudal hingga helikopter atau drone. Melalui pernyataan tersebut, tidak dijelaskan biaya akuisisi 13 unit radar jarak jauh yang akan diserahkan kepada Indonesia secara bertahap selama beberapa tahun. Presiden Thales International, Pascal Sauris mengatakan, radar jarak jauh GM-400A mampu mendeteksi ancaman sejauh 515 km dan mengelola data dalam jumlah besar melalui aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Pascal Sauris mengatakan, akuisisi 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian negara Indonesia untuk memantau wilayah udaranya yang terkait langsung dengan situasi terkini di Indo-Pasifik, di mana China memperkuat ambisinya. Kontrak tersebut melibatkan pembangunan radar dan sistem komputer oleh Thales untuk memproses semua informasi yang diterima. Sementara PT Line akan bertanggung jawab untuk membangun stasiun yang akan menampung peralatan dan komponen radar. Ketegangan geopolitik yang meningkat telah menyebabkan pertumbuhan yang baik di pasar radar. Menurut Thales, lebih dari 80 radar GM-400 dan GM-400A telah dijual ke 19 negara sejauh ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Malaysia telah membeli radar GM-400A untuk ditempatkan di wilayah Bintulu, kemungkinan untuk memantau wilayah udara di Laut Cina Selatan. Menurut informasi yang dirilis Thales, kemampuan deteksi radar 3D GM-400A jarak jauh telah ditingkatkan 10% menjadi sekitar 515 km atau 278 mil laut. Selain peningkatan fitur keamanan cyber dan algoritma AI atau artificial intelligence yang jauh lebih baik mampu. Radar GM-400A mampu mendeteksi target dari jet tempur dan rudal berkecepatan tinggi, helikopter, dan sistem pesawat tidak berawak. Salah satu fitur unik dari radar jarak jauh GM-400A adalah diklaim mampu mendeteksi dan melacak target seperti drone taktis yang terbang dekat dengan tanah dan sekaligus mendeteksi target di ketinggian yang sangat tinggi seperti pesawat pembom pada jarak 515 km. Solusi penguasaan udara Thales yang dipilih oleh PT Line akan memperkuat kedaulatan dan perlindungan wilayah udara Indonesia. Terkenal dengan kinerja pendeteksi ancaman pada jarak jauh dan ketinggian rendah, GM-400 Alpha memberikan kesadaran situasional yang unggul untuk deteksi dini, membantu angkatan bersenjata meningkatkan kedaulatan wilayah udara. Arsitektur digital radar memastikan bahwa radar tetap tangguh terhadap ancaman baru
serangan dunia maya, dan taktik peperangan elektronik. Segera setelah ancaman udara terdeteksi, efektor yang relevan dapat dipilih dan diaktifkan. Kontrak ini akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan, dengan Thales membangun radar dan solusi command and control, serta PT.LAN membangun stasiun radar, menyediakan instalasi dan integrasi sistem, termasuk mengelola pekerjaan sipil untuk program tersebut yang didukung oleh Thales. PT.LAN akan memproduksi komponen radar tertentu secara lokal, membangun kemampuan asli lokal, berkontribusi terhadap penguatan industri pertahanan lokal Indonesia.